Assalamualaikum, anda bersama saya Syafina Sinos dalam Majalah Islam. Majalah Islam minggu ini mahu bercerita tentang ilmu. Tingginya martabat ilmu itu sehingga ia mampu mengangkat darjat sesiapa sahaja. Kisah pertama yang mengisi slot antara benua minggu ini adalah kisah klasik dan perjuangan seorang ulama dari negara jiran yang berdakwah sehingga diberi gelaran Al-Azharussani, iaitu Azhar kedua. Begitu dalam cintanya terhadap ilmu sehingga terbinanya sebuah madrasah yang diberi nama Mahat Azrin di Bogor. Namun penubuhan madrasah ini bukanlah satu petanda kejayaan baginya. Ia lebih kepada bermulanya detik cabaran baginya untuk mendidik generasi anak bangsanya agar mengerti bahawa mencintai ilmu itu adalah kehebatan luar biasa. Apatah lagi jika ilmu yang dicari adalah ilmu agama. Ikuti laporan Ahmad Safwan Abdul Rashid yang bertemu dengan ulama tersohor di Nusantara. Majalah Islam menjejakkan kaki ke Bogor, Indonesia. Kami ke pesantren Mahat Azrin Al-Makki Al-Ali yang diasaskan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Safwan dalam Majalah Islam. Kali ini saya berada di Bogor, Indonesia untuk mendekati seorang tokoh ulama Nusantara yang sangat terkenal di tanah air kita. Beliau menggelarkan dirinya Khadim Ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan Khadim Ilmu? Saksikan dalam Majalah Islam. Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari merupakan tokoh ulama Islam Nusantara. Beliau juga menyandang gelaran Al-Azharussani, bermaksud Azhar kedua, dari masyarakat Universiti Al-Azhar sendiri. Syekh Nuruddin menghasilkan karangan dan mentahkik kitab Muktabar, kira-kira 50 buah karangan, kebanyakan dalam bahasa Arab. Beliau yang juga terkenal dengan gelaran Khadim Ilmu, bermaksud orang yang berkhidmat sepenuh masa untuk menyebarkan ilmu Allah seumur hidupnya. Mungkin dalam hati memang Allah tunjuk anak untuk menjadi khadam untuk ilmu dan talabah. Khadim talabatil ilm wal ilm syarif. Khadim talabatil ilm syarif, begitu dengan julukan yang anak gelarkan kepada diri anak sendiri. Kalau anak boleh menjadi pelayan kepada para pelajar, kalau kita boleh jadi pelayan, khadam kepada ilmu, sebab berarti dengan kita ingin memposisikan atau melayakkan diri kita untuk menjadi warasatul anbiya. Jadi para nabi-nabi dan rasul itu, kalau ingin dengan bahasa yang sederhananya, mereka menjadi khadam kepada dakwah dan agama. Pesantren Mahat Azrin Al-Makki Al-Ali ditubuhkan pada 2004. Ilmunya dicurahkan kepada pelajar di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Sudah dapat duit, tanda tangan, sudah dapat duit. Keinginannya untuk membuka pesantren bermula dari beliau menabur bakti di kelas pengajian Tafaqquh Fiddin di Mahad Tarbiyah Islamiah Pondok Derang, Kedah. Keindahan suasana pengajian Islam dan semangat pelajar yang hadir membakar lagi semangat beliau untuk membuka pesantren ini. Dari 40 tadi itu, mungkin dalam 20-an lebih laki-laki, perempuan, pengajian, bangunan tapanya kecil sekali. Hanya cukup untuk menampung dalam 100 orang, mang ya. 100 orang pengajian kita. Soalnya situ sudah mulai semangat. Kembali semangat yang di Mesir tadi itu, tambah pengajian di Paksi, pengajian di Mesir-Mesir. Yang sehingga Derang tuh, Asya Allah, Tabarakallah. Setiap Kamis malam Jumat daripada Selasa kompong sampai tengah malam pukul 12. Jadi tumpuan manusia. Terdapat dua kategori pelajar di sini, iaitu mereka yang ingin belajar tahfiz dan kedua mendalami ilmu kitab.
mengimbau sejarah pembukaan pesantren ini. Ketika ia ditubuhkan, hanya terdapat 10 orang pelajar mengikuti pengajian di sini. Namun, ia terus membakar semangatnya untuk terus gigih mengembangkan ilmu Allah. Sebelum anak bangun, anak pergi ke Medan. Medan jumpa dengan... Dari waktu berdirinya, murid bermula daripada 10 orang. 10 orang saja. Coba terbayangkan, punya murid sudah beribu-ribu, terus yang ngaji hanya sekitar 10 orang saja. Artis kalau tadinya pung-pung-pung-pung-pung dapatkan, setelah selepas menyanyi, oh, serahkan macam itu. Terus pada masa buat konsert, tinggal dua saja lagi penggemarnya bagaimana. Stres dia, beli rumah bunuh diri. Tapi kita taklah semacam itu. Tapi macam mana pun ada rasa-rasa macam mana sampai jadi seperti ini. Dalam usaha merealisasikan pembukaan pesantren ini, pelbagai cabaran dihadapi. Banyak tempat yang dijelajahi untuk dijadikan tapak. Akhirnya Bogor menjadi pilihan Syekh Muhammad Nuruddin. Jadi 3 tahun pertama, 2001, 2002, 2003, ane cari tanah. Pusing, duit tak ada. Tapi ada yang akan membekali duit. Sahabat ane di Kedah, Haji Kamal. Haji Kamal, dahlah Nur, cari saja tanah. Ada yang nak bagikan tanah 80 hektar, bukan 80 hektar, 80 hektar. Pri. Tak ada sesen duit pun yang nak dikutip. Tapi anda tengok tanahnya tanah rawa. Atau tanah rawa ya? Tanah yang tergenang air itu. Jadi maksudnya, jadi kita kena sawah lah. Kita kena tambun dulu. Pembiayaan untuk penambunannya itu mahal. Nama pesantren Mahat Azin ini diambil sempena nama guru kesayangan beliau, iaitu Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Jadi nama itu diambil dari nama beliau, Syekh Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Berkat kegigihannya sehingga kini, pesantren Mahat Azin Al-Makki kini mempunyai 250 orang pelajar dari seluruh Nusantara. Konsep pesantren ini menghimpunkan ilmu-ilmu yang dahulu yang benar dan ilmu-ilmu yang baru lagi bermanfaat. Di sini, beliau mencurahkan ilmunya kepada generasi muda dengan harapan dapat melahirkan bakal ulama-ulama muda yang bukan sahaja jiwa rohaninya kental, bahkan sahsiah dan adab ilmunya juga tinggi. Dalam sibuk mengejar ilmu akhirat, aktiviti riadah tiada dilupakan bagi mengimbangi aspek rohani dan jasmani. Aktiviti berkuda antara sukan yang diterapkan kepada pelajar di sini. Syekh Sufian Al-Banjari Al-Makki, penyokong utama perjuangan kekandanya, adik kepada Syekh Nuruddin, menjadi peneraju sunnah berkuda. Beliau percaya berkuda memberi banyak kelebihan. Kemudian juga, di samping itu punya keahlian dalam hal-hal yang lain, kayak keperluan-keperluan diantaranya untuk menghidupkan semua yang berkaitan dengan sunnah Nabi sampai kepada kudaan ini. Selain itu, beliau merupakan tenaga pengajar di sini. Aktiviti harian pelajar bermula pada jam 3.30 pagi. Pelajar diwajibkan menunaikan solat tahajud sehinggalah menjelang subuh. Jadi santri yang pertama diwajibkan untuk sholat tahajud. Dimulai dengan bangun dari pukul 2:30 pagi dan disambung dengan witir 3 rakaat. Kemudian disambung lagi dengan pembacaan surah Yasin. Nanti setelah azan subuh istirahat setengah jam untuk persiapan, lalu lanjutkan nanti sholat subuh secara berjamaah. Kemudian paginya mereka setelah al-adhkar yang Imam Nawawi, teman-teman tafaqquh istirahat, tahfiz mulai program. Mereka setoran hafalan. Dalam mendidik, disiplin menjadi keutamaan. Undang-undang ketat, pelajar tidak dibenarkan melayari internet dan menghisap rokok. Selain itu, Syekh Nuruddin sangat terkenal dalam ketegasan beliau dalam menjaga adab di majlis ilmu. Prinsipnya jelas, setiap pelajar yang tidak membawa kitab
dan tidak menjaga adab, dalam majelisnya akan disuruh pulang. Jangan sekali-kali membuat hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang tidak enak dipandang. Misalkan menggaruk-garuk tangan, atau hal-hal yang mungkin kita kira itu sepele. Telepon-telepon itu berat sekali. Itu bisa-bisa dikeluarin dari pesantren. Kadang-kadang lebih mendingan Anda berhenti, atau lebih elok dengan anak-anak tinggalkan majelis. Pernah dulu di Poklang, diam, matikan handphone, tak mau. Assalamualaikum. Sifat tegas inilah menjadikan beliau begitu dihormati. Tapi kalau dengan pengajian anak-anak muda ni, catat. Makanya tu kalau pada waktu anak-anak muda, tak bawa kitab nak paling. Kalau di pengajian lah, marah anak dengan, apa? Ini bukan Imam Syafi'i semuanya. Yang punya daya ingatan kuat, Imam Syafi'i. Teringat pula kata-kata kawan-kawan baru-baru ini. Katanya tu guru tu bodoh. Murid ini yang lebih cerdik, lebih pandai daripada itu. Kenapa bang? Tu guru bodoh. Bab tu guru masih bawa kitab lagi. Murid-muridnya tak ada yang bawa kitab. Pikir-pikir ada betulnya juga. Sehingga kini terdapat 3 jenis kelas pengajian. Tadika, sekolah rendah dan menengah. Namun, pelajar masih berpeluang mengikuti pengajian di Darul Hadis dan mendapat ijazah daripada ulama serata dunia. Inilah misi dan harapan Syekh Muhammad Nuruddin. Bermula dengan pendidikan keluarga dan pesantren Islam ketika itu sehingga beliau menamatkan pengajiannya. Pada 1974, beliau dan seluruh keluarganya berhijrah ke Mekah. Dengan berkat penghijrahan itu, beliau meneruskan pengajian di Madrasah Syaulatiyah. Berkat doa dan perhatian para guru beliau. Namun, di sebalik wajah kegembiraan beliau yang memberi khidmat bakti kepada guru kesayangannya, beliau tetap rasa terkilat. Yang Anda rasakan di antaranya, kenapa Anda pada saat itu tidak mengambil peluang dan kesempatan untuk datang mengunjungi, bertalakikah, berziarahkah, istifadahkah, yang paling tidak berziarahlah paling tidak ke tempat-tempat tuk guru yang terkumpul ramai di Mekah, Madinah, Jeddah pada saat itu. Beliau amat gigih belajar, maka tidak hairanlah kalau beliau mendapat tempat di hati para gurunya. Siapa tidak mengenali tokoh ulama yang harum nama seperti Syekh Al-Alamah Hasan Al-Mashat, yang digelar Syekhul Ulama, Syekh Al-Alamah Yasin Al-Fadani yang mendapat julukan Syekhul Hadis wal Musnid Dunia, Syekh Karim Al-Banjari dan ramai lagi gurunya. Berkat pembawaan diri yang dengan penuh adab dan tawaduk tadi itulah yang sehingga dengan kita boleh mencuit dan juga membuka pintu perhatian untuk guru kita kepada kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi malam di opsi, kalau murid doakan untuk guru dia itu wajar. Tapi kalau kita boleh dapat doa daripada untuk guru kita dan selalu diingat, itu memang luar biasa. Walaupun beliau berada di kedudukan tinggi, beliau masih mencatat ilmu dan maklumat baru yang beliau pelajari atau didengari dari ulama-ulama lain. Antara keistimewaan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin ialah beliau mewarisi metodologi pengajian berasaskan sanad ataupun silsilah, dan metodologi inilah digunakan dalam sistem talaki, iaitu murid menghadap guru untuk belajar dari kulit ke isi, dari alif hingga ya, sehinggalah menjadi orang yang alim dan menjadi seorang ulama. Inilah tradisi mendampingi ulama dan ilmu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka duduklah berseronok-seronok. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimasukkan taman-taman syurga itu? Sabda baginda, majlis-majlis ilmu. Riwayat At-Tabrani. Atas semangat luar biasa
Beliau tidak jemu mengenal penat dalam menyebarkan dakwah serta ilmu. Beliau mempunyai harapan tinggi dalam melahirkan para ilmuwan iaitu ulama. Bukan sahaja melahirkan generasi Rabbani, tetapi melahirkan generasi yang mewarisi ilmu agama terus daripada ulama sehinggalah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan hidup ini tidak terulang. Harus berjaya melahirkan generasi ahli syurga, bukan generasi Rabbani saja yang kita menjadi asbab kepada mereka untuk mereka mendapatkan rahmat, maghfirah, ridha dan syurga nanti di sisi Allah. Jadi ambillah peluang hidup untuk kita berbuat yang terbaik dan juga untuk kita bersama dengan orang-orang yang baik dan juga untuk memasyarakatkan dan menghidupkan perkara-perkara yang baik agar kita tergolong dalam kumpulan ahli khair, orang-orang yang baik nanti di dunia dan juga di akhirat. Terasa sedih pula untuk meninggalkan pesantren Mahat Azin ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Semoga paparan yang saya sediakan kepada anda di Bogor ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta menambahkan lagi kecintaan kita kepada ulama. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Majalah Islam bersama dengan saya Ahmad Safwan dalam Majalah Islam. Assalamualaikum. Kurang upaya bukan alasan atau halangan untuk seseorang itu beribadah. Video ini membuktikan Abdullah Al-Asiri berumur 76 tahun berasal dari selatan Al-Aziza. Merangkak ke masjid bagi menunaikan solat di sebuah masjid yang tidak jauh dari kediamannya. Apabila masuk waktu solat, Asiri akan segera melangkah ke masjid untuk solat berjemaah.